Suara Ilmu. Bulan Dzulhijjah sebagai pengingat untuk kita semua agar kita tidak meremehkan bulan tersebut, baik melalui sikap kita atau perbuatan kita. Dia adalah bulan yang mana Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maksudnya adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana para ulama dahulu jika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Muharram, dan 10 terakhir di malam Ramadan, 3 yang 10 ini amat sangat dimuliakan oleh ulama salaf terdahulu yang saleh. 3 yang 10 ini amat sangat dimuliakan. Maka kita jangan meremehkannya. Kita lebih layak untuk lebih memuliakannya daripada para ulama terdahulu, yang mana mereka yang banyak pahalanya tapi muliakannya. Maka hendaknya kita yang pahalanya tidak sebanyak mereka lebih memuliakan bulan itu, agar Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Apabila masuk malam Dzulhijjah, maka bagi yang berkurban tidak boleh memotong kukunya, rambut dan bulu yang lainnya. Tidak boleh bagi yang berkurban. Kemudian memperbanyak takbir kapanpun. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika masuk ke pasar tetap mengumandangkan takbir, membaca takbir dengan suara yang keras. Ini disebut dengan takbir mutlak, yang dibaca bukan hanya di 10, di hari ke-10 bukan, tapi juga sejak malam pertama sudah disyariatkan mengumandangkan takbir mutlak. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad yang diikat dengan waktu. Adapun mutlak sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Kemudian amalan yang paling baik tentunya berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ini yang paling afdal. Tentu kita berusaha, jika kita memiliki kelapangan, memiliki kesempatan beribadah 9 hari di bulan Dzulhijjah tersebut di awal-awalnya, maka alangkah baiknya kita melapangkan waktu kita, menyempatkan 9 hari berpuasa berturut-turut. Jika tidak minimal setengahnya, jika tidak dipotong lagi, setengah dari 9 berarti 4 atau 5. Jika tidak 2 hari, kalau enggak minimal-minimalnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Karena Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa hari Arafah aku berharap pahalanya yang sudah, atau mengampuni dosa yang sudah berlalu dan dosa yang sedang berlangsung. Mari kita bersemangat saling mengingatkan, yang suami mengingatkan istri untuk berpuasa, yang istri mengingatkan suami untuk juga berpuasa, sahabat-sahabat saling mengingatkan, tetangga misalnya, supaya kita mendapatkan keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena kebanyakan kita hanya fokus 10 malam terakhir Ramadan, tapi kita sepelekan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, seakan-akan tidak ada nilainya. Padahal jika kita tahu betapa hari itu, sungguh hari itu adalah hari yang paling mulia. Tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW, hari yang paling dicintai Allah daripada hari-hari itu untuk beramal soleh. Bahkan jihad saja tidak mungkin bisa mengalahkan amal soleh di hari-hari itu, kecuali berjihad menyebabkan seseorang mati syahid dan hartanya hilang, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya haji dan umrah, amalan yang kita lakukan, kemudian memperbanyak salat sunnah, kemudian berkurban dan bertakbir, bertahlil, bertahmid di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan terakhir, mari kita perbanyak juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar juga bagian dari zikir. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka, kata Allah Ta'ala, hendaknya berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata para ulama tafsir,
Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga Allah berikan kita taufik, kemudahan, hidayah, bimbingan sehingga kita bisa melangsungkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan amalan yang baik.